Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Warsito Misteri. Kali ini kita akan mereview sebuah jalan yang ada di Jalan Solo Prodadi, khususnya Sumber Lawang, tikungan MTS. Kita sudah bersama Mas Rian dan Mbak Joyo. Monggo Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, malam hari ini saya bersama Mbah Joyo seperti biasa akan mengungkap sebuah misteri, yaitu misteri sepanjang Jalan Solo Prodadi. Tapi kita beda lokasi sama tempat yang kemarin. Baik teman-teman, di episode malam hari ini nanti nggak tahu gimana kelanjutannya. Ya, sama kami nanti ada narasumber dari lokasi sini. Seperti itu Mas. Ikuti terus channel Warsito Misteri. Oke teman-teman, ini saya akan manggil narasumber kami, Mas Penceng, silahkan. Ya, baik. Ini ya teman-teman, ini saya sudah bersama narasumber, Mas Penceng. Saya mau tanya coba nanti gimana tempat lokasi ini, misterinya apa, nanti bisa dijelaskan sama narasumber kami, Mas Penceng, seperti itu. Oke. Iya Mas, sebelumnya kami terima kasih sudah senantiasa sama kami, sama channel Warsito Misteri. Kami akan coba tanya di lokasi ini tuh seperti apa itu. Ya, makasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jelaskan lokasi khususnya tikungan SMP MTS Sumber Lawang, Jalan Solo Prodadi. Ya, ini Mas, ini tikungan tajam dan sering banyak kecelakaan, khususnya di depan sini. Di depan sini khususnya sering banyak kecelakaan. Dan itu disebabkan ya di sini ada hal mistis, ya itu penunggu jalan lah ibaratnya. Iya. Jadi tempat sini tuh sering terjadi kecelakaan. Sosok-sosok apa yang sering mengganggu di tempat ini seperti itu? Ya, makasih. Ya, saya jelaskan. Bentar, saya lihat dulu. Baik, teman-teman, ini coba Mas Penceng ini coba melihat di lokasi ini sosok apa yang sering mengganggu sehingga sering pengendara sini sering terjadi kecelakaan. Nah, tempat ini tuh seperti tikungan tajam. Jadi dari sana enggak terlihat sepertinya lurus, padahal ini jalannya belok seperti itu. Baik Mas, saya jelaskan. Ya Mas, saya jelaskan. Di sini, di tengah sini itu sering ada penampakan cewek dan pocong. Nah, itu yang usil di jalan ini. Dan sering mengakibatkan, sering terjadi kecelakaan. Dan utamanya itu ya untuk pengendara di jalan ini, khususnya depan tikungan depan MTS Sumber Lawang, harap hati-hati. Ya. Jadi tempat ini ya teman-teman, sama seperti dibilang Mas Penceng tadi, tempat ini tuh katanya yang menunggu itu sosoknya pocong sama wanita, sosok perempuan seperti itu yang sering usil teman-teman. Jadi oh iya Mas, tempat ini tuh dulunya itu kayak zaman dulu itu, maksudnya kayak kalau orang Jawa itu jalan lama seperti itu, atau buatan orang baru seperti itu. Ya itu Mas, jalan sini itu jalan lama, jalan utama Solo Prodadi. Dulu sebelum aspalan dan atau cor itu, jalan ini jalan batu-batu kuning, batu kali lah. Ya. Nah, soalnya ini jalan dari dulu, jalan utama Solo Prodadi. Jadi kalau sosok-sosok penunggu itu ya udah dari dulu udah ada. Nah,
ini ada yang datang itu seperti ikan usil. Oh, ini teman-teman, ini Mas Banceng merasakan sosok itu datang tempat ini beritu. Bisa, maksudnya bisa interaksi atau gimana seperti itu? Ya ini cuman bisa interaksi teman-teman. Ini sosok wanita dan perempuan dan dulunya itu murid SMP MTS. Dulu dibunuh, maksudnya diperkosa sama seseorang terus dibunuh di sekolahan ini dan jadi usil di jalan ini. Oh, seperti itu. Ini saya juga merasakan merinding, teman-teman. Jadi dulunya ini tempat ini tuh jalan lama dan jalan ini tuh baru. Terus konon katanya sini tuh kayak kalau orang dulu nyebutnya itu punden ya, Mas. Iya, punden. Punden itu apa, Mas? Ya tempat sakral dulu, yang dibilang orang dulu ya tempat keramat lah. Di jalan ini tuh dulunya itu di depan sini tuh kayak ada punden seperti itu. Nah, jalan ini tuh baru dibangun kalau di dunia astralnya itu lewat di tengahnya gitu ya, Mas ya. Iya. Jadi membentang sebelah sini sama sini terus dibangun jalan ini. Nah, teman-teman, jadi kita ya nggak tahu sosok apa yang sering mengganggu kita di sini. Lebih baiknya ya kita hati-hati seperti itu. Jadi gimana, Mas? Mau diliput sini atau ke tempat yang lain yang menurutnya lebih angker? Ya itu untuk pesan saya ya, kalau lewat jalan sini ya jangan lupa berdoa, kalau mau bepergian ya jangan lupa berdoa, dan kalau lewat tikungan sini harap hati-hati. Bisa ditunjukkan, Mas, monggo, Mas. Tikungan kalau lewat tikungan ini ya hati-hati, soalnya tikungan tajam dan sering banyak kecelakaan. Karena yang usil ya makhluk astral itu yang usil ya sekitar sini, sekitar tikungan sini sama depan pohon sini, pohon cemara ini. Jadi sosok itu sering muncul menampakkan diri atau memang sengaja mengganggu seperti itu? Ya kalau saya lihat ya sering mengganggu. Kalau orang lewat di sini jalannya kayak digelapkan, kayak dihilangkan, terus sering lewat jalan sini. Jadi orang yang jatuh itu ya sering keganggu. Tapi kalau saya dengar-dengar dari masyarakat sini pernah kejadian pengendara dari sebelah sana, itu kan jalan lurus ini tikungan tajam, itu pengendaranya itu sepertinya melihat lurus seperti itu. Ya itu, ya digelapkan sama yang sosok astral itu. Jadi ya harap hati-hati aja. Oke, baik, itu aja ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jadi pesan saya, harap hati-hati kalau lewat jalan sekitaran sepanjang jalan Solo Purwodadi, tepatnya di depan SMP MTSN Sumber Lawang seperti itu. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada salah kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, Bajoyo sebelah sini, Bajoyo ya, Mas Andi ini ya. Teman-teman, itu saja dari kami. Apabila ada salah kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Suyo bisa sampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya. Ya, saudara-saudara, saya bisa memberi pesan-pesan kepada semua pengendara yang melintas wilayah Sumber Lawang sini.
saya harap berhati-hati ya, saya doakan semoga semua pengendara yang melintas daerah sini diberi perlindungan, diberi keselamatan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jangan lupa ya, konsentrasi, harus hati-hati, jangan sampai fokus lengah, jangan sampai pikirannya kemana-mana, harus fokus khususnya melintas daerah sini. Ya, pesan saya hanya seperti itu. Bila mana ada kesalahan sama teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mas Penceng, mungkin ada yang disampaikan buat subscriber-subscriber yang nonton channel Warsito Misteri? Ya, untuk teman-teman ya, dibantu subscribe dan like dan komen untuk channel ini. Dan terima kasih. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah nantiasa bersama kami di channel Warsito Misteri. Itu saja dari kami. Apabila salah kurangnya, kami mohon maaf yang besar. Jangan lupa nyalakan notifikasi, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Yang belum tekan, silahkan ikuti kami, tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.